Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel saya. Untuk hari ini, yaitu Hari Bumi Sedunia, saya ucapkan selamat Hari Bumi Sedunia ya, karena ada nongol di dashboard-dashboard di mana-mana sudah nongol Hari Bumi Sedunia. Apa yang akan kita lakukan dengan Hari Bumi ini? Ya, menyelamatkan bumi dengan cara menanam, tanamlah satu pohon untuk bumi Indonesia atau untuk dunia ya. Jadi harapan dari pemerintah dunia maupun Indonesia, tentunya Hari Bumi akan senantiasa diwarnai dengan jutaan penanaman tumbuh-tumbuhan, karena dengan ekosistem yang ada, kalau bumi tidak ada tanaman ataupun tanaman sudah punah, yang jelas bumi akan gersang dan merana ya. Untuk itu saya membuat konten ini memang tanaman. Kenapa? Karena di dalam tanaman adalah jiwa yang sehat. Opo iki, di dalam tubuh yang sehat tentunya. Masih kembali dengan mie ana ya, yang jenis lain kemarin, yang lain ya. Jadi ini jenis mie ana yang daunnya agak kehitam-hitaman, berundel-berundel, tapi di ujung-ujungnya ada hijaunya ya. Ya, ini memang saya kemarin saya bibitkan kembali karena sudah banyak yang ini punah ya, mati. Maka ini saya bibitkan kembali. Nah, ini ada yang begini, tapi ini yang bagus. Ya. Jadi ini yang bagus. Anaknya dan sangat bisa untuk tanam di halaman rumah kita ya. Baik, dalam rangka menyambut dalam menanam Hari Bumi seluruh Indonesia ataupun Hari Bumi sedunia, saya ucapkan selamat untuk menanam pohon, satu buah pohon ataupun satu pohon, tanamlah satu pohon untuk dunia. Karena kalau kita nggak menanam, maka kita nggak akan memetik. Demikian ya. Jadi ini mie ana jenis lain, seperti yang kemarin juga ada mie ananya ya. Tapi daunnya sangat eksotik lagi ya. Eksotik dan sangat bagus sekali. Ini ada yang merah daunnya. Ini merah juga. Tapi yang ini yang agak luar biasa ya. Baik, demikian laporan dari saya, liputan dari saya di Hari Bumi Sedunia. Selamatkanlah bumi dari kehancuran dan merana ya bumi. Artinya jangan sampai bumi itu hancur. Baik, kita selamatkan untuk salah satunya itu nanam satu pohon ya. Baik, demikian liputan dari saya ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen tentunya di channel saya. Saya doakan sukses semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.